almost a Dios. No, no es eso. Tabut iman nih memang pembuatannya harus terbuat dari kayu bambu gitu, dari ya, bambu. Kita tetap pertahankan, tetap bikin pakai bambu dan rumbio. Dan rumbio. Maksud dan tujuannya biar ngapa begitu? Mempertahankan tradisi. Ya, tradisi. Ini kan khasnya tabut. Itu kan dari bambu. Rumbio. Kalau zaman bambu, rumbio. Jadi intinya melestarikan budaya yang dahulu yang pernah dilaksanakan oleh para leluhur. Kalau diganti dengan yang lain nggak bisa gitu, atau dipertahankan dulu? Diganti yang lain bisa, cuman kan kalau kita ganti hilang dari sini. Nilai. Sebenarnya ada makna yo. Yo. Kita belum tahu kan macam mana jelaskan maknanya itu. Yang tahu siapa? Makmu. Ya makmu juga mungkin belum tahu maknanya apa, pakai bambu, pakai rembio ini kan. Oh, inilah dari sekitar 350 tahun yang lalu, ini betul. 350 tahun yang lalu. 350 tahun yang lalu. Selama sebelum-sebelum ini, selama ini dibuat di mana? Kalau dulu buat ini daerah Pasar Baru. Pasar Baru. Berkas. Ya ini kan juga sebenarnya kalau gerganya kan di Berkas. Setelah kita kegiatan ritualnya di Berkas. Berkas. Bukan di Pasar Bintang. Cuman karena kebetulan kebunannya tinggal di Pasar Bintang. Kebunan Tuhan itu tinggal di Pasar Bintang. Dan ya kita buat sendiri. Kalau nanti pemerintah ada pelatihannya di Berkas. Itu kan ada gereja kegiatan imam. Tanah batu, belikan rumah itu, jadikan posko kita imam, nanti kita balik ke situ lagi mikir. Terus kemudian kaitannya dengan pembuatan ini, memang harus orang yang spesial gitu yang sudah ditentukan? Enggak. Enggak juga? Enggak mesti. Siapapun yang mau berpartisipasi, siapapun yang mau ikut, mau orang Bengkulu, orang Palembang, orang Sulawesi, mau Irian, kalau mereka mau berpartisipasi ikut, ya silakan aja. Gak ada mesti tradisi si orang Bengkulu, enggak. Nah, mesti orang yang ada keturunan pembuat tabut, enggak. Siapapun yang ingin melestarikan budaya, ya bergabung, kita gabung. Jadi nilai budayanya yang harus diangkat di sini ya? Ya. Kau nak goreng tak nasi? Kau tahu nasi kau belakang. Belakang kalau belakang.
Proses pembuatan tabut imam RT 4 Pasar Bentang Kota Bengkulu untuk kesiapan menghadapi bulan Muharram dalam tampilan budaya Bengkulu. Bagaimana? 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 Bagaimana?
mana? Untuk ke bank itu. Masih kerja kemarin itu. Ya untuk ke bank itu. Masuk ke dalam. Ya di bawah. Ya. Ini namanya rumbia, rumbia. Bahan pembuatan tabut imam namanya rumbia.